Hai, K-pop enthusiastic, welcome back to my channel. Oke, kali ini Iran, salah satu grup favorit gue di tahun ini juga. Mereka adalah Luna gitu ya, lagi-lagi Luna gitu ya. Mungkin ya ada begitu banyak video tentang Luna di channel gue karena ya gue sesuka itu juga dengan mereka. Karena sebelumnya gue udah reaksiin comeback terbaru mereka, Flip Dead. Setelah itu, sampai detik ini gue mau ngereaksin video berikutnya, gue terus dengerin gitu ya lagu Flip Dead, ya yang lainnya juga gitu. Tapi sekali lagi memang gue harus jujur, ya di album itu gue paling suka Pause gitu. Cuma untuk Flip Dead, okay, gitu, karena gue udah dengerin berulang-ulang, dan gue paling suka sebenarnya part build up-nya, pre-chorus-nya itu enak banget. Mungkin ya salah satu build up pre-chorus terbaik di tahun ini, walaupun memang bukan yang terbaik untuk Lunanya gitu ya, dari segi Lunanya sendiri. Cuma ya itu salah satu yang terbaik di tahun ini menurut gua gitu, karena enak banget gitu ya part untuk sebelum masuk ke Flip Dead-nya itu. Dan ya part chorusnya juga jadinya catchy banget gitu ya, Flip Dead, Flip Dead. Nah, karena dari itu gua kan belum melihat gitu ya stage performance-nya mereka langsung. Nah, makanya sekarang gua mau lihat stage performance mereka di M Countdown. Langsung aja kita lihat Luna Flip Dead. Oke, kita udah ada di videonya ya, Flip Dead M Countdown. Cuma ya kalian tahu sendiri gitu ya, yang berbau dengan Mnet pasti bakal kena block. Jadi udah otomatis mau nggak mau gua harus rada blur, oke. Tapi ya ini gue juga baru pertama kali, oke, ngelihat stage performance dari Flip Dead ini sendiri, oke. Langsung aja, karena ini ya nggak apa-apa lah kita like ya. Title nggak usah lah. Quality 1080. Sebelum mulai gitu ya, ini aja udah ada Baby Hijin, Hasil. Ini Hyunjin atau Cherry ya? Hyunjin, Cherry kah? Kayaknya Cherry deh. Coba ya. Duh, gak kuat nih. Gua mau mulainya di awal aja udah dipasang Hyunjin ya. Oh, Hyunjin. Ini Hyunjin. Sini mirip banget sama Cherry loh. Yujin, Vivi, Kim Lip. Oh, ini baru Cherry. Tadi kenapa mirip banget ya sama Cherry? Jinsul, If, Chu, Gowon, Olivia. Comeback Flip Dead. Wah. Stage-nya juga gokil banget ya. Ya memang harus stage yang seperti ini gitu ya untuk menyambut 12 bidadari ini. Chu. Wah, izin. Pusing gue liat Hyunjin. Jinsoo juga cantik banget ya Allah. Kenapa Hyunjin sama Cherry mirip banget ya? Sebelum masuk ke chorusnya, itu yang gue bilang chorus yang enak banget bagi gue. Dari mulai dari Chu ke If gitu ya. Jin, udah kamu minggir dulu, minggir dulu.
TV. Wah, Yojin lucu banget ya kamu. Go on, Yojin, please. Gimana gitu ya masalahnya, lalu dia tuh di center jadi udah pasti paling banyak dapat partnya juga, jadi ya semakin banyak Hijin muncul semakin gue juga pusing liatnya loh. Ampun, salah satu visual terbaik di tahun ini Hijin Flip Dead. Kenapa bisa cantik banget gitu ya? Center Yujin kah? Satu-satu nih semua ending fairy. Ampun, ampun, ampun. Lucu banget cu. Ya gak semuanya, keren semuanya. Oke, itu dia tadi Luna Flip Dead di M Countdown. Ya, gak ada obat sih emang. Khususnya ya untuk di album Flip Dead itu semuanya bener-bener gila sih gitu ya. Walaupun kan gue sering bilang memang bass gue Hijin gitu. Tapi di sini semuanya gila sih ya visualnya. Gak ada obat. Hijin. Dan ya mereka juga kalau nggak salah bulan Agustus atau bulan apa ya bakal ada di KCON LA lagi. Apakah akan menjadi Lunacon lagi? Kita tunggu gitu ya. Cuma gua sih ya penasaran banget gitu ya. Mungkin ya pengen coba untuk lihat gitu ya, nyari nanti untuk KCON-nya sendiri. Ya pengen gitu seenggaknya tuh ngelihat mereka di sana ya, bukan maksudnya walaupun gue harus ke LA gitu ya, pengen lihat mereka di situ ya. Gue bakal cari cara gimana caranya nanti, dan ya selalulah pokoknya love banget dengan Luna ini. Untuk kedepannya ya mereka kan pasti akan sibuk dulu promosiin album dari Flip Dead ini. Jadi ya overall gue udah seneng banget sih. Cuma ada satu hal nih yang bikin gue penasaran untuk album ini ya. Yaitu lagu terbaik mereka, Pose. Entah kenapa gue pengen ngeliat gitu seenggaknya untuk sekali lagi. Entah itu mereka kayak buat performance videonya. Atau mereka tampil di stage
gitu ya dengan post selain di Queendom gitu kan udah. Tapi entah kenapa gue pengen gitu ngelihat ada seenggaknya ya performance video gitu ya kan, kalau MV nggak mungkin. Jadi ya seenggaknya ada performance video sekali lagi untuk post gitu. Tapi ya kalaupun nggak ada juga it's okay gitu ya, karena post salah satu lagu terbaik di tahun ini juga gitu ya bagi gue. Jadi paling situ dulu aja untuk Luna Flip Dead kali ini. Dan sekali lagi harapan gue gitu ya, dengan mereka udah tampil di Queendom, dengan mereka udah comeback album Flip Dead ini, gue ya benar-benar berharap gitu warga Korea, K-Nets gitu ya, please gitu. Luna, ini Luna ya, coba kalian perhatikan baik-baik Luna gitu. Jadi harapan gue masih sama, semoga Luna terus dikenal gitu ya di negaranya sendiri gitu, karena di luar Luna udah banyak banget gitu fansnya ya. Jadi segitu dulu aja untuk reaksi gue kali ini. Buat kalian yang suka dengan video gue, jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Terima kasih.